So guys, kembali lagi bersama saya Kemar buat Duduk Menggaming di video DWM lagi. So pada hari ini kita sudah mendapatkan satu misi yang spesial. Ini misi dari Evan ya, kalau nggak salah tadi dia ngirim di Facebook. Ya ada kirim ini dan ya gua menarik, ada 3 part maksudnya. So kita mainin aja ya. Oke, langsung aja kita play. Ini dia kematian tetangga yang misteri. Suatu hari Evan ingin pergi meminjam tangga ke tetangganya. Tangga ke tetangganya. Kunci dulu deh pintunya katanya. Oke. Si Evan Dimas nih. Bola. Kok sepi ya? Kok kamu tahu kalau sepi? Dulu lah caranya. Oke. Loh kok TV-nya dimatiin? Ya emang mati. Duh, sebenarnya ada apa ini? Mana Farul? Oh, nama tetangganya Farul. Oh, siapa itu? Serem banget. Wah, itu Farul. Saya nggak tahu kenapa nanya saya. Loh kok hilang? Mana saya tahu? Kalau saya tahu saya nggak nanya kamu. Tolong, hari ini aku di rumah sendiri dan ada seorang yang masuk dan membawa gaji-gaji mesin. Siapa itu? Tampangnya begitu sangar dan haus darah. Aku takut. Ya elah takut. Tolong. Oke, dia dihantu sama Farul nih. Terus oke, out of here. Waduh, pakai bahasa Inggris dia. Oke, kita ke depan. Maksudnya ke mana? Oh itu mungkin rumah temannya ya. Coba kita ke sana. Oke, terus ini tempat duanya. Oke, langsung jadi temannya karena sudah full semuanya. Ini sudah tiga-tiganya. Oke, kita load yang kedua. Oke, ini dia misi yang kedua dan langsung aja kita play. Kematian tetangga yang misteri kedua. Oi, Adi, ada apa nih? Bisa minta tolong gak? Kamu kan detektif, tolong selidiki rumah tetangga depan. Kenapa emang? Ada yang gak beres, Farul hilang. Baiklah, saya akan panggil juga tim penyidik segera. Oke. Makasih Di. Balik ke rumah itu. Oke. Kita suruh balik ke sini. Terus, oke, 2 jam kemudian. Saya sudah mengirim 3 penyidik diantaranya. Dan ini agensi komersial yang akan menyelidiki ada barang-barang. Oh, cepet banget tulisannya. Oke, ini tim keamanan. Ini tim menyidik. Oke. Nice, mantap. Oh, luar biasa, lalu aku harus apa? Tugasmu sekarang cari barang-barang yang mencurigakan di sekitar rumah ini. Temukan jenis barang itu lalu kasih ke agensi. Kita kemana? Ke sini coba. Mana? Di mana barangnya? Oh, itu di depan ada uang. Ini kah? Oke, benar. Dan terus kita ke sini coba. Kita cari di dekat-dekat semak-semak, sebab tahu ada. Gak ada. Di mana sih? Oh, itu di depan, anjir. Ini sembunyi di tembok-tembok. Oke, ada 2. Terus mungkin di sini coba kita lihat. Enggak ada. Oh, di dalam situ, mantap. Siap, Mas. Dalam situ ada KTP. Satu lagi di belakang bagasi. Dikasih tahu, mantap.
Tempat belum gue sih. Oh, ada koper. Oke. Langsung pergi ke agensi. Oke, pergi. Terima kasih, ini sudah cukup menjadi bukti. Apa saja ini? Saya menemukan uang koper, baju anti peluru, dan senjata di bagasi. Wah, kan ketika TP tadi yang di bagasi. Baiklah, terima kasih atas infonya, nanti kami. Oke, langsung ke Adi. Makasih Adi udah bantu gua. Kira-kira misteri ini terpecahkan nggak? Kita serahkan saja pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tim kami akan berusaha. Baiklah Adi, bersambung dengan nanti keempat tiganya. Oke. Oke, kita langsung jalan lagi. Ini semakin penasaran gua, semakin ya semakin gitu lah pokoknya. Langsung aja kita penasaran gitu, sebenarnya terjadi di rumah ini apa sih, sampai semua agensi, semua tim dipanggil untuk jadi gear satu rumah ini doang. Oke, itu kakek kenapa sih segitu gitu ya. Pergi ke kakek itu. Oke, kita pergi ke kakek itu. Pencet ya, mantap. Iyanya kakek suka coli ini. Ya, ada apa kok kemari? Enggak pakai, cuman aneh tadi kakek ngelihat. Apa kakek next? Apa kakek tak tahu tentang Farley meninggal? Pergi sana, saya enggak tahu apa-apa. Biasa aja kali, Mas. Tapi oh, langsung si Adi manggil. Fan sini, ngapain di sana? Gua mau kasih tahu sesuatu. Bersaku di sini kok hilang. Oke, samperin Adi. Coba ngasih teksnya nih. Mungkin kau informasi di sini. Oke, nice. Tapi jadi kemana sih, dan menemukan topi yang juga milik tetanggamu. Rahasia jembatan cukup baru cuma mayat. Oke. Kalau memastikan silakan lihat di belakang dekat pohon. Baiklah. Terima kasih Adi sudah membantu. Dan aduh, mana ini tim-timnya udah pergi semua ya. Oke, ini dia di sini. Kenapa enggak langsung dibawa ke rumah sakit anjay? Kenapa dia main di sini? Waduh. Itu si kakek tadi kan. Wah, kamu udah tahu ya kalau aku yang bunuh dia. Oh, apa jadi kau pelakunya? Lalu kau mau apakan dia? Tuh, bodohnya aku tidak tahu, belum tahu. Yang sudah kamu kasih tahu juga siapa gitu loh. Oke, dia aduh, ketemu dibunuh katanya. Oke, nice. Oh ya, bunuh kalau bisa. Jadi mau kau buat tumbal agar kau bisa jadi abadi dan ganteng. Oh my god, dia pengen ganteng loh anjay. Bunuh kakek itu. Oke, kita bunuh. Kita ajak lari-lari dulu. Oke, bunuh dia. Hilang anjay. Duh, kok bisa hilang? Terus gimana nih? Tadi kakek tadi hilang di. Aku mau tahu. Wah, si Adi nggak tahu. Itu sih gimana dong? Jurus Kagebunshin Nanjutsu. Kagebunshin Nanjutsu. Oke kan? Ada lagi jaketnya. Mantap. Oke. Okay. Bunuh dia anjay. Kita pakai tangan kosong ya, soalnya pakai tangan kosong. Lebih jauh. Lebih jauh. 6.5 hours later. Tomorrow, bonjour. Oke, akhirnya mati juga. Anjay, jauh banget. Oke, kita sebenarnya dua layak. Semua sudah selesai. Oh, cuma gitu doang ternyata. Namun siapa yang masuk farm bawa gaji mesin? Tidak mungkin kakek sekurus itu bisa membawa gergaji mesin.
Tekan season 2 nya gua Adi. Sampai jumpa. Jadi kok gua di tengah sendiri. Ya lu yang diem di situ diem. Coba ikut bantu. Thank you banget sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah. Oke, gua Akro, wassalam. Good game.